Alhamdulillah, hari ni ada lagi rezeki sura. Ini kita ni masih lagi dalam bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Muharram ni sinonimnya Bubuk Asyura lah. Ini Alhamdulillah kali ketiga Zu dapat Bubuk Asyura pada bulan Muharram ni. Ini ciri-ciri Bubuk Asyura dari negeri Terengganu. Nampak tu dia macam pejal. Sedaplah sedap. Yang negeri lain pun sedap. Apa ni yang Zu tunjuk ni, ini keledek. Dalam Bubuk Asyura ni yang Zu dah makan tadi, Zu ada rasa macam jagung, ayam, ni keledek. Ini yang ini, yang ini bawa balik dari masjid ni. Tadi Abang Zu pergi masjid. Lepas tu adalah yang apa buat pengumuman tu, sila ambil Bubuk Asyura dekat belakang sana. Itulah dia kan, rezeki bulan Muharram. Masa Zu duduk dekat Johor dulu, Zu biasa juga makan Bubuk Asyura. Tapi pattern dia memang berbeza daripada yang Terengganu punya. Yang Terengganu ni dia macam lebih kurang sama lah dengan yang Kelantan. Walau macam mana pun, semua tempat tu sedap lah dia punya resepinya. Semua sedap. Cuma persembahannya lain, bentuknya tu kan. Kan Ifang? Masak? Tu nampak tu tulang ayam. Kita orang masukkan ayam dalam ni bukan apabila orang buat apa Bubuk Asyura ni, masukkan ayam tu tak semestinya dia ambil isi ayam aja. Dia masukkan ayam tu yang dah dipotong-potong kat dalam tu. Samalah juga apa yang ada juga Bubuk Asyura yang masukkan daging. Ini pun Zu ada rasa macam daging. Favorite ni Asyura. Alhamdulillah dah dapat 3 kali dah Bubuk Asyura untuk bulan Muharram tahun 2022 Masihi. Semoga Allah tulis lagi lah rezeki Zu untuk merasa Bubuk Asyura ni lagi, insya-Allah. Semoga adalah orang yang ingat dekat Zu ni yang suka bubur ni. Sebab kan, walaupun kita tahu resepi dia macam mana, agar sukar kita buat sendiri dekat rumah. Biasanya orang buat Bubuk Asyura ni secara rewang. Ramai-ramai, berkumpul sanak saudara, berkumpul dengan masyarakat semua. Terhasillah ini Bubuk Asyura. Yang ini hiasan dia ni sedap sangat ni. Zu rasa kan, inti apa ni? Ni apa? Sambal ikan ni sedap sangat sebab dia tak letak banyak kelapa dan tak letak banyak bawang. Yang Zu rasa macam isi ikan yang banyak. Lepas tu dia hias juga dengan apa ni? Ini agak-agak ni yang dipotong kecil-kecil. Zu nak yang ni. Yang ni sedap ni, keledek. Sedapnya, subhanallah. Siapa-siapa yang nak rasa Asyura Terengganu ni, kalau ada rezeki, kebetulan dah datang ke Terengganu, mungkin ada di pasar-pasar. Zu tak tahulah semua tu. Mungkin. Tapi jarang orang jual benda ni pada musim ni. Biasa direwang, lepas tu bagi.